Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bolo. Kali ini saya ada di Bunut Wetan Pakis Malang. Nah, di depan kita sudah ada nih Ardana Elektronik ARD Audio. Cek sound persiapan battle sumber sewu 16 subwoofer dengan spek Dargom Bass andalannya ini. Nah, kali ini sudah mulai cek pas ARD Audio. Lokasinya ada di Kavlingan Bunut Wetan. Kavlingan apa mang lali aku jenenge lur. Oke, ini tadi saya mencari lokasinya ini sampai muter-muter sampai ke Bandara Abdurrahman Saleh. Lokasinya di Kavlingan Bunut Wetan. Ini juga dipantau sama Pak Bose. Ardana Elektronik kali ini berangkat ke Sumber Sewu sama pemuda Belambangan. Ini operator tidak sanut. Mixernya pakai RDW GT Lab G24. Selain itu juga pakai nih ada pendorong tag BBE. Untuk aksesoris di sebelah sana ada equalizer Ashley, crossover DBX, dan untuk yang lain-lain seperti pendorong, crossover, prosesor Umbro RDW alias rakitan DW. Sementara untuk spek sound systemnya Bolo ini pakai CLA sama Dargom Bass 16 subwoofer full 18 in. Dargom Bassnya di sini bawa 12 box ya. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 6 12 lor. 12 box Dargom Bass 18 in, lalu ada 4 box CLA 18 in juga yang tengah ini ya. Nah, ini ciri khasnya ARD Audio atau Ardana Elektronik ini pasti ada stainless steel-nya di sini. Pasti ada stainless steel-nya. Ini gunanya untuk sebagai penyangga box-nya biar kuat katanya gitu. Selain fungsinya juga sebagai penyangga, juga sebagai ciri khas ARD Audio. Untuk box produksi dari ARD Audio yang dipakai sound lain seperti Gas Pro Audio dan juga Single Mode Audio juga masih sama pakai stainless seperti itu. Untuk box CLA yang dipakai sama dua sound tersebut pasti ada stainlessnya. Ciri khasnya ARD Audio. Dargom Bass dan juga CLA-nya ini produksi sendiri lur. Dulu juga sudah pernah saya review gudangnya dan markasnya. Di sana banyak sekali barang-barang elektronik. Jadi untuk sound system ini rakitan sendiri. Power-powernya juga rakitan sendiri kalau dulu. Tapi sekarang coba kita lihat di belakang. Sebelum ke belakang kita lihat dulu untuk spek yang dibawa kali ini. Subwoofer 16, lalu midline di sini pakai dua macam. 10 in sama 12 in Bolo. Nih, yang ini yang tengah ini ada 8 box LAN array model 2 speaker 212, lalu ada 2 driver tweeter juga yang di tengahnya. Nih, 8 box ya, ini 12 in. Lalu yang samping juga ada 8 box LAN array 2-way 210, 10 in yang ini. Yang ini 10 in juga, 2 speaker 210 dan 2 driver tweeter juga kayaknya.
Untuk liner yang sering keluar karnaval yang tengah ini Polo, mungkin kayaknya yang samping-samping ini baru ini, yang 10 ini ya. Untuk spek power ada di belakang sini. Nah ini powernya ini RDW alias rakitan DW. Jadi ngerakit-ngerakit sendiri ARD audio dengan hardcase. Hardcase-nya umum sih ya, bentuknya seperti itu, kayak model-model yang pas lab KW. Tapi kayaknya nih, oh ini model TD1.8. Lalu yang atasnya ada BZ2U, pemaneh gitu. 4 channel ya, yang merah ini 4 channel. Ini juga kayak RDWNR untuk modelnya. Lalu yang sana ada N10.000 perakitan juga. Yang atas ada power SPL audio. Terus sebelah sana ada power yang juga pakai hardcase atau apa, casing N9001 yang umum di pasaran, 4 channel. Terus ada SPL audio CA18 dan CA20, itu juga rakitan semua. Jadi tambah lagi yang di bawah ada yang model kayak studio. Lalu yang bawah lagi TD1.8. Juga TD1.8 CSH yang tengah bawah ini. Ini ARD ini sama kayak, hampir sama kayak New Kreatif. Jadi power-powernya itu rakitan sendiri. Umbro lah istilahnya ya, umbro tapi spek balap. Ada berapa power nih? Yang 2 channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk yang 4 channelnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 channel untuk subwoofer, terus 4 channel untuk line array. Gensetnya ada di sebelah sana, pakai yang itu genset legendnya warna orange. Kalau tidak salah 80 kVA loh. Tapi tenaga badak. 80 kVA kayaknya cuma casingnya aja ini. Ya. Nah, ini juga simulasi penataan difuso ya. Pakai ridging juga. Penyewanya dari Pemuda Blambangan. Blambangan kalau nggak salah Muncar ya. Dekat pantai berarti. ARD, Ardana Elektronik. Di tempat operator, coba kita lihat lebih dekat aksesorisnya seperti apa. Thank you.
Ini tadi barusan kita dengarkan dari FOH, jarak sekitar 35 meter lor. Sekarang coba kita dengarkan dari dekat lor. Ini jarak sekitar 8 sampai 10 meter. Thank you.
tenang.